Baru-baru ini anggota militer Vladimir Putin intens mengirimkan serangannya ke arah posisi anggota militer Volodymyr Zelensky. Terbaru dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Minggu 10 Maret 2024. Pada awal rekaman menampilkan pergerakan prajurit Ukraina di dalam parit yang dideteksi oleh drone pengintai prajurit Rusia. Tak lama setelahnya, infanteri Rusia sigap menerbangkan pesawat tabrawak ke arah prajurit musuhnya itu. Hasilnya, 3 ledakan dahsyat menghantam 3 parit berbeda milik infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina beserta prajurit di dalamnya. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib tentara Ukraina yang terkena ledakan tersebut selanjutnya. Keterangan video menyebutkan tentara Rusia mengirimkan serangan terhadap posisi musuh yang dilakukan oleh operator drone FPV. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.